Apakah yang dimaksud dengan peta di dunia nyata ini? Kita langsung melihat bahwa itu bentuknya seperti ini, tiga dimensi kurang lebih modelnya. Kemudian ini ada representasi dunia nyata. Setelah kita membayangkan dunia nyata, dunia fisik tadi, kita mengenal adanya globe, ada citra, ada peta, ada basis data yang saat ini. Untuk modern ya, ada basis data, data spasial dan non-spasial. Untuk global sudah dari dulu kita paham, untuk citra ini terkait dengan citra itu foto udara atau citra satelit atau hasil dari drone, kemudian peta, ya, kemudian basis data. Selanjutnya yang dimaksud peta itu gimana yang benarnya? Ya, peta itu harus bisa menyajikan objek-objek di atas permukaan bumi dengan menggunakan skala. Jadi kita memahami apa itu skala, kemudian sistem proyeksi peta dan referensi tertentu. Kemudian peta merupakan abstraksi dan bukan miniatur dari realita di atas permukaan bumi. Kemudian peta itu mereduksi objek-objek di atas permukaan bumi sesuai dengan kebutuhan tema. Jadi peta itu nanti ada tema-temanya tertentu, ada peta dasar, kemudian juga ada peta-peta yang merupakan peta tematik. Kemudian kita lanjut ke fungsi peta, itu untuk menunjukkan posisi objek-objek termasuk di situ ada sumber daya di bumi, kemudian memperlihatkan ukuran terkait dengan luas dan jarak di atas permukaan bumi, kemudian memperlihatkan bentuk yang berupa pulau, wilayah administrasi, ada gunung dan sebagainya yang dapat terlihat dalam peta. Peta berbeda dengan dena, peta berbeda dengan sekedar gambar. Peta itu harus memberikan gambaran yang sebenarnya. Jika di situ ada jalan, ya di gambar pun ada jalan. Tergantung dari tujuan dari pemetaan tersebut. Tetapi pada prinsipnya memberikan gambaran yang sebenarnya. Kemudian tidak boleh membingungkan. Ketika ada peta, kita bingung itu namanya itu peta buta. Jadi kita bingung ini gimana ini. Kita mulainya dari mana? Ini cerita tentang apa? Makanya diperlukan adanya keterangan-keterangan yang lain. Kemudian mudah dimengerti. Selanjutnya ada tampilan sedap dipandang supaya kita lebih mudah melihatnya. Kemudian supaya peta tidak membingungkan, maka peta itu harus dilengkapi dengan ada judul peta, ada arah utaranya, ada skala, skala peta, ada keterangan atau legenda. Legenda ini disesuaikan dengan petanya. Jadi legenda di sini ini adalah petanya, disesuaikan warnanya. Jadi kita melihat warna merah ini apa? Warna biru muda ini apa artinya? Selanjutnya di sini ada tata warna. Tata warna di sini ada gradasi untuk nilai interval. Jadi warna-warna itu kita buat gradasinya, kalau kuning tidak hanya kuning, kuning, kuning muda, lebih muda lagi hijau, lebih muda. Jadi ada gradasi yang banyak sekali di situ yang kita bisa pergunakan. Kemudian warna unik untuk nilai kardinal atau tunggal. Untuk beberapa hal tertentu, karena supaya mudah dipahami, mudah dilihat, bisa langsung yang unik warnanya. Kemudian ada simbol, ada bentuk poligon, ada arsiran, kemudian bentuk garis, ada yang bentuk titik. Arsirannya apakah ke kiri, apakah ke kanan, titiknya, jaraknya berapa mili atau dekat, tergantung dari sebanyak apa. Kita perlu membedakan antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya atau satu unit dengan unit yang lainnya. Kemudian yang penting lagi di sini adalah sistem koordinat. Bagaimana dengan BPN? BPN menggunakan TM 3 derajat. Di sini ada UTM, TM 3, ada geografi. Ini pemahaman mengenai sistem koordinat juga perlu kita ketahui. Karena tidak semua peta memiliki sistem koordinat yang sama. Contohnya untuk BPN pakai TM 3, untuk pajak pakainya UTM. Kemudian untuk kehutanan pakai UTM. Ada juga yang pakai geografi. Geografi itu yang lintang bujur ya, lintang bujur. Kemudian kalau ini UTM atau TM3 yang berupa angka-angka koordinat.
Selanjutnya perlu kita pahami juga mengenai skala. Di sini skala jarak peta berbanding dengan jarak sebenarnya. Ini ada contoh skala 1 banding 320.000. Kemudian di sini ada skala, ini lagi nih, skala batang 5, 0, 5, 10 km. Jadi ini yang hitam putih ini jarak. Permasalahannya adalah ketika ini difotokopi, nah ini jadi masalah. Jadi fotokopi tidak diberitahu apakah ini diperbesar, diperkecil. Nah ini yang batang ini untuk mengantisipasi ketika zaman dulu ya, yang dulu itu kita perbesar jadi tetap karena dia jaraknya seperti itu. Kalau di skala angkanya tidak berubah ketika di copy diperbesar atau diperkecil, tetap saja angkanya seperti ini, maka dibantu dengan skala batang begini. Kemudian mengenai skala di peta bidang, di sertifikat, di surat ukurnya juga ada skala. Nah, skala saya rasa bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya sudah memahami mengenai skala. Saya coba sedikit tambahkan saja di sini secara umum. Jadi contohnya di sini skala di peta 1 banding 10 itu artinya 1 meter di peta adalah 10 meter di lapangan. 1 cm di peta adalah 10 cm di lapangan. Kemudian di skala 1 banding 100 contohnya di sini 1 mm di peta adalah 100 mm di lapangan. Ini skala peta 1 banding 500 berarti 1 cm di peta, 5 meter di lapangan. 5 meter dari mana? Dari 500 cm ini. Jadi 1 cm di peta adalah 500 cm di lapangan. Jadi mudahnya ini adalah bumi secara fisik, kemudian di sini ada model matematika yang tadi saya sampaikan, bumi itu seperti apa, dibuat model matematikanya, kemudian di sini dibuat model matematis proyeksi, kemudian ditransformasi, baru ke sistem proyeksi dan muncullah peta. Ini kurang lebih gambaran secara umumnya bagaimana yang tadinya 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Saya lanjut ke jenis-jenis peta. Di jenis-jenis peta ini ada peta dasar, ada peta tematik, ada kemudian berdasarkan kedetilannya ada peta itu skala besar, ada skala menengah, dan skala kecil. Berdasarkan format penyimpanan, ada yang cetak, ada juga yang digital. Kemudian berdasarkan penyajian visual, ada peta garis atau vektor, dan peta foto atau citra. Kita lebih mengenai dengan raster. Kemudian mengenai bagaimana ketentuan pembuatannya, ini mengacu pada undang-undang nomor 4 tahun 2011 tentang informasi geospasial yang mengatur untuk peta dasar siapa yang buat dan kita bisa menggunakan dari peta dasar tersebut. Kemudian di sini ada peta dasar, ada peta tematik, dan saat ini yang tadi disampaikan kita fokus ke sini, peta dasar dan peta tematik. Kalau peta dasar, beberapa contoh diantaranya yang sering kita gunakan ada peta RBI, peta RBI, peta rupa bumi, ya, skala 1 banding 50.000, ada yang 25.000, mudah-mudahan kedepannya bisa sampai ke 10.000 ya, atau mungkin lebih besar lagi. Kemudian juga ada di sini peta lingkungan laut, ada peta lingkungan pantai, yang lebih peta dasar ya. Kemudian ada selanjutnya peta tematik. Peta tematik adalah peta yang menggambarkan atau menyajikan tema-tema tertentu. Jadi beragam temanya tergantung dengan kepentingannya. Tapi di sini tetap ada georeferensi provokasi yang dinyatakan dalam koordinat. Ada sistem koordinatnya, memiliki klasifikasinya, jadi ada kejelasan klasifikasinya itu seperti apa pada objek tersebut. Kemudian kriteria datanya, kemudian institusi pembuat petanya memiliki standar. Jadi masing-masing memiliki standar. Kemudian di sini pembuatan peta tematik harus berdasarkan peta dasar yang resmi, ini yang diatur ya, yang harus ya. Kemudian di sini berdasarkan penggolongan kita melihat ada skala besar, skala menengah, skala kecil. Jadi untuk peta angkanya semakin besar, contoh 25.000 itu disebutnya lebih kecil.
kalau angkanya lebih kecil ini 5.000 berarti dia skalanya lebih besar. Kalau 1 banding 100 lebih besar lagi. 1 banding 1 ya itu yang kita lihat ini. Jadi 1 banding 1 ya apa yang ada di bumi ini 1 banding 1. Tapi ketika menjadi 1 banding 5.000 berarti keterwakilan. Kemudian di sini ada peta cetak, hard copy, ada peta digital ya, hard copy. Kemudian penggolongan peta di sini ada juga yang integrasi peta garis ya, dan peta foto. Ini nanti yang Bapak dan Ibu dan teman-teman semua yang sering lihat nanti ketika untuk peta kerja ya kurang lebih seperti ini. Kemudian ada peta foto atau citra, ada peta garis. Selanjutnya di sini ada poligon, ada garis, ada titik. Untuk apa penggunaannya? Ini poligon untuk bidang tanah, poligon. Untuk satu wilayah kita menggunakan poligon. Untuk garis contohnya di sini adalah sungai atau jalan. Jadi tidak nyambung ya, ini putus garisnya. Kemudian titik, ini bisa untuk menandakan atau diartikan di dalam legenda itu sebuah unit yang mungkin administrasi tempat penting. Ini ada contoh, ada menara atau mata air dan sebagainya yang perlu diketahui atau dipahami.